Lois Tangel, Putri Pariwisata Indonesia 2016, Sultan Bangkit, Wonderful Indonesia. Sama Delvia, ya, tapi kita nggak bisa sendiri. Kita bakal ditandem sama dua orang atlet dan kita bakal menikmati view Palu dari ketinggian yang berapa ya ini? Saya kurang tahu ketinggiannya berapa. Tapi ini pasti bakal keren banget dan ini kali pertama aku ikut para layang. Bismillah. Ini kita lagi para layang di Kota Palu dan ini pertama kali saya Lois Tangel akhirnya bisa menikmati pemandangan Kota Palu bukan dari view dari pesawat tapi akhirnya bisa ikut para layang sama dengan Kak. Hai. Udah berapa lama? Ya, para layang. 2015. Berarti udah sekitar 7 tahun. 7 tahun jadi atlet para layang dan dari sini juga kita bisa melihat cantik dan luar biasa. Jadi kita harus tetap mempromosikan bahwa Palu bangkit dan Palu sudah aman untuk dikunjungi untuk berwisata, baik aksesibilitas untuk amenitasnya juga, tapi juga pemerintah tetap terus memperhatikan keindahan Kota Palu. Terbukti bahwa saat ini saya bisa berada di atas ketinggian 800 meter di atas permukaan laut. Landing nol. Kagokin lagi laporan kalau tadi kita landing tepat di posisi angin di apa landing di angin nol. Jadi ya lumayan sih guys, nggak apa-apa, ada cendera mata nih. Sama apa, tapi thank you ya Palu. Sekarang ayo kita wawancara seorang Delvia Wirajaya. Aman kan? Aman ya. Udah selesai landing dengan selamat. Ya, dengan selamat. Jadi kita baru naik para layang. Bagaimana Lois perasaannya? Tadi tuh sebenarnya waktu mau take off, aku belum siap dan aku nggak tahu kalau ternyata kita udah mulai take off. Oh. Jadi aku mikir masih apa ya? Masih atur ya, pas posisi. Disuruh lari. Iya. Aku mikir masih diatur posisi buat duduk gitu kan. Oh. Udah gitu ya udah. Oh, udah itu ya, udah take off kayak. Oh. Oke. Okay. Terus ya ekspektasi yang takut ternyata ya. Realitanya benar-benar sangat luar biasa. Enjoy karena kita bisa menikmati Kota Palu dari ketinggian tadi aku hampir 1500 di atas. Iya benar. Kayak tingginya sama kayak gunung. Mm-mm. Biasanya kita bisa menikmati view dari atas kan pakai pesawat. Kali ini kita pakai ada parasut, para layang. Ya, para layang. Nah, ini juga pertama kali aku cobain para layang. Dari dulu pengen nyoba tapi takut. Terus tadi sebelum nyoba sih deg-degan banget sampai pengen pipis, kebelet macam-macam deh pokoknya. Tiba-tiba haus. Iya, tiba-tiba haus, tiba-tiba sakit perut gitu kan. Nah, ternyata cuma rasa takut. Pas udah disuruh lari, sempat kepleset dulu, sis. Ah, sekali kepleset. Aku keplesetnya begitu landing nih. Kepleset. Ada, iya. Jadi ya, ini ya beda-beda ya. Ya. Kalau aku kepleset pas beda-beda. Mau lari, kepleset terus mundur lagi, akhirnya lari lagi dan pas udah terbang, wah gila perasaannya. Oh my god. Tapi tentunya makasih banyak buat yang udah berkenan mau apa ya tandem kita. Ya, betul. Dengan, karena kita berdua tuh bawel. Iya. Begitu berat. Enggak perlu disebutin lah ya. Jadi terima kasih banyak buat Dinas Pariwisata Sulawesi Tengah. Dan kami juga mengucapkan terima kasih untuk Maleo Paralayang.
Iya, yang untuk, sudah memprovide kami ya untuk datang ke Sulawesi Tengah. Karena ini kesempatan yang sangat luar biasa. Ya, yang pastinya Palu kuat dan juga Sultan bangkit. Salam Pesona Indonesia, Wonderful Indonesia. Woo!